Nyedai Natalan tahun baru 2023, sejumlah kebutuhan yang pasar tradisional Kudus mulai munda, salah sijine endok lan pitik. Mlebu wayah sasi Desember ning tahun 2023, sejumlah kebutuhan pokok ning pasar tradisional Kudus mulai munda. Ning pasar anyar Kudus salah sijine, endok pitik lan daging pitik potong saiki kepantau didol ning dhuwur rego biasane. Kaya daging ayam potong sing biasane 30.000 sekilo saiki dadi 35.000 sekilo. Munda air rego iku dirasakno karo pedagang daging pitik wiwit patang dino terakhir. Saben dinane pedagang mung mundakno rego Rp500. Sedangke pitik potong jenis Jawa Super didol 45.000 saka rego biasane 40.000. Zero, pedagang daging pitik potong ngaku diperkirakno rego daging pitik bakal terus mundak nganti sakwise tahun baru 2023. 35 sebelumnya berapa Bu? 33. Kenaikan berapa hari ini Bu? 40. Setiap hari 500. Oh gitu ya, setiap hari. Bu ini apa sebabnya karena jelang Nataru ini Bu? Jelang tahun baru. Semuanya naik semua masih di harga. Oh gitu. Iya. Bu ini kira-kira nanti masih ada kenaikan lagi apa? Oh masih. Bisa nyampe 40 kalau tahun baru. 40. Itu pas jelang Natal pas itu, Bu, ya? Biasanya memang gitu. Kalau saat ini berapa, Bu? 35. Itu juga berpengaruh pada penjualan nggak semacam ini, Bu? Hal sing padha disampaikan penjual endok pitik wiwit telung dino terakhir, rego endok pitik ning pasar anyar Kudus terus munda. Endok pitik mulai munda Rp2.000 sekilo, yaitu Rp30.000 sekilo, sedangkan saben dino ini didol Rp8.000 sekilo. Dikit sekitar 30.000. 30 biasanya berapa, Bu? Kemarin-kemarin ya 28, 27. Oh, gitu, Bu. Penyebabnya karena apa kira-kira, Bu, kok naik, Bu, ini, Bu? Ya, menjelang inilah Desemberan, biasanya memang naik. Oh, gitu. Saliyane mundhak rego amarga nyambut perayaan Natal lan tahun baru, mundhak rego daging pitik potong lan endok pitik disebabno amarga berkurangnya stok endok. Lan mundhak rego BBM pirang-pirang sasi wingi mulai diroso karo pedagang. Mas Rukin, Simpang 5 TV.